Coba perhatikan doa yang sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri dari majlis. Jarang Nabi melupakan doa ini, mendoakan untuk diri beliau dan para sahabat beliau. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, apa kata Ibnu Umar? Qalla ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'uwa bihaula'il kalimati li ashabi. Jarang sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari suatu majlis melainkan beliau berdoa terlebih dahulu dengan kalimat-kalimat ini untuk para sahabat beliau. Apa bunyi doa itu? Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya. Nah, kalimat ini nih, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala taj'alid dunya. Jangan engkau jadikan ya Allah dunia akbar hammina, perhatian, kepentingan, kecenderungan kalbu yang terbesar dari kami. Jangan jadikan dunia yang menjadi perhatian utama kami. Jangan sampai kalah dunia itu di dalam kalbu kami dibandingkan dengan akhirat. Dan jangan pula dunia itu sebagai tujuan capaian ilmu kami. Berbahaya. Ini juga doa yang mesti difahami oleh orang-orang yang menuntut ilmu, yang belajar untuk apa sebenarnya ilmu dicarinya. Apakah hanya untuk popularitas, itu dunia. Apakah untuk mencari pangkat dan jabatan, itu juga dunia. Atau karena ingin memiliki jamaah yang banyak, juga dunia. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan atau titik capaian dari keilmuan yang kita tuntut, yang kita cari, pengetahuan yang kita peroleh. Jadi, orang yang memiliki hati yang sehat akan bisa mengalahkan godaan tipu muslihat dunia di dalam kalbunya, sehingga himmahnya, perhatiannya, prioritasnya tertuju kepada Allah dan kepada akhirat. Nah, itulah pemahaman atau implementasi dari alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah untuk sampai kepada sikap batin yang demikian. Saya ambil satu contoh di dalam sejarah. Bapak dan ibu, kita tahu bahwa
kota Makkah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijriah. Itulah tahun Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Sempurnanya penaklukan itu di bulan Ramadhan. Kemudian beriring setelah itu dengan kejadian Nabi berhadapan dengan suku Thaqif dan Hawazin yang menjadi penduduk penghuni kota Taif. Dua pasukan besar bertemu di lembah Hunain namanya. Masyarakat Taif kalah dalam peperangan itu. Mereka surut ke Taif dan berlindung di dalam benteng. Kemudian dikepung benteng itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 120 hari, 40 hari, 60 hari, tapi yang jelas ada pengepungan. Kemudian dilepaskan oleh Nabi, dibubarkan pengepungan dengan harapan bahwa mereka masuk Islam dengan sukarela. Kemudian setelah pembagian harta rampasan di Ja'ranah dan Nabi pergi umrah, kemudian beliau kembali dengan kaum Muhajirin dan Ansar ke Madinah. Ya, boleh dikatakan masuk tahun ke-9 Hijriah. Nah, pada tahun ke-9 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat bulan haji tiba, melepas jamaah haji kaum muslimin, tapi tidak dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Nabi yang menjadi amirul hajj, tetapi Abu Bakar As-Siddiq. Berangkatlah kaum muslimin bersama Abu Bakar pergi berhaji ke Makkah. Dan Makkah ketika itu memang telah masuk ke dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin, tetapi Islam tidak bisa dipaksakan kepada mereka karena la ikraha fiddin. Dan begitu pula di samping penduduk Makkah ada pula orang-orang yang datang masuk ke Makkah melakukan perdagangan dan berbagai macam, yang mereka itu bukanlah orang-orang Islam. Dan kita tahu Makkah mengandalkan perdagangan sebagai mata pencaharian penduduknya. Pada tahun ke-9 itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ayat 28 ya. 28 dari surat At-Taubah. Perhatikan. Kita itu Abu Bakar sedang berada di Makkah melaksanakan ibadah haji. Ayat ini turun kepada Nabi di Madinah. Dan Nabi memerintahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk membawa ayat ini ke Makkah untuk membacakannya di tengah umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan bertemulah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan Amirul Hajj Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika bertemu, Abu Bakar bertanya, apakah engkau datang sebagai rasul, sebagai utusan pembawa berita, atau sebagai amir yang ditunjuk oleh Rasulullah menggantikanku? Itu pertanyaan Abu Bakar. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bar rasul, saya hanya utusan menyampaikan pesan. Apa pesan? Yaitu firman Allah yang turun kepada Nabi. Apa bunyinya? Ini terkait bagaimana di dalam sejarah ada pelajaran berharga yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan berhadapan antara dua kepentingan. Kepentingan dunia
dengan kepentingan akhirat. Apa isi ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Para ulama mengatakan mereka adalah najis maknawi, bukan najis zahiri. Karena kesyirikan dan kekufuran mereka. Tapi ada yang mengatakan dia juga najis secara fisik. Kenapa? Mereka tidak pernah mandi wajib dan berbagai macamnya. Tapi intinya adalah itulah yang menjadi alasan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk mereka itu ada ketentuan, fala yaqrabul masjidal harama. Ketentuan yang harus diberlakukan oleh kaum muslimin di mana orang-orang musyrik itu tidak boleh menghampiri tanah haram. Jadi al-masjidal haram di situ maknanya adalah tanah haram. Mereka tidak boleh lagi menghampiri tanah haram setelah tahun mereka ini. Jadi setelah tahun 9 itu tidak boleh lagi non-muslim masuk ke dalam tanah haram. Nah sekarang mari kita lihat. Bagaimana umat Islam menyikapi perintah ini? Terbayangkah oleh kita apa risiko dari kebijakan, dari keputusan ini? Dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu adalah pasar-pasar mereka. Bisnis yang selama ini mereka geluti akan terancam dengan tidak bebasnya orang lain masuk keluar masuk ke kota Mekah. Artinya apa? Orang-orang Mekah akan kehilangan dunia mereka. Dan ingat, kalau dihitung umur keislaman mereka berapa baru? 1 tahun. Ini yang membuat kita malu. Kita terus bicara orang jahiliyah-jahiliyah terus. Tapi kalau orang kita pelajari sejarah, orang jahiliyah itu selagi sekali masuk Islam, mereka pikul perjuangan yang berat. Nah, kita mengaku orang modern, punya ilmu, Islamlah keturunan dari nenek-nenek dahulu. Tapi dihadapkan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, antara tuntunan dunia dengan tuntunan perkawanan keadaan berbagai macam, kalah tuntunan agama, kalah tuntunan akhirat, kalah kepentingan yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala karena kepentingan-kepentingan duniawi. Dan itu fakta yang bicara hari ini. Kalau hari ini kita mengkaji tentang sejarah umat Islam, generasi awal yang terus kita label bahwa orang-orang yang tidak menerima Islam itu semulanya berada dalam kejahiliahan, sebenarnya dari sisi itu bisa jadi orang yang telah mengaku Islam hari ini ada yang berperilaku lebih parah daripada penyakit orang jahiliyah tersebut. Baru 1 tahun masuk Islam dapat ujian berat. Pasar mereka akan sepi. Kenapa? Selama ini non-muslim bebas keluar masuk membawa barang impor ekspor.
baik dari arah utara dari Syam maupun dari arah Yaman dari selatan. Itu yang disebut di dalam surat Quraisy, rihlatus syita' was saif. Nah, dengan aturan ini apa yang terjadi? Sudah terbayang saja prediksi ekonomi akan menurun, bisnis akan menurun, impor ekspor begitu, akan berkurang pemasukan orang-orang Makkah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghibur mereka. Nah, hiburan ini membuat mereka kuat. Lanjutkan membaca ayat itu, kan baru separuh kita baca. Wa in khiftum ailatan. Wa in khiftum ailatan. Jika kamu takut atau khawatir menjadi sengsara karena keputusan hukum ini. Ini karena tidak bolehnya masuk orang non-muslim ke Makkah. Takut susah kalian. Takut kalian sengsara karena aturan Allah ini. Maka apa janji Allah? Fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Insya'a. Kalau kamu takut sengsara, takut miskin karena keputusan ini terhambatnya atau tidak dibolehkan lagi orang musyrik untuk keluar masuk Makkah, kamu takut ailah, takut kamu miskin, takut kamu sengsara, karena itu fasawfa yughnikumullah, maka Allah akan membuat kamu kaya, membuat kamu berkecukupan. Dari mana sumbernya? Min fadlihi, dari karunia-Nya, bukan dari orang-orang itu, jika Allah mengkehendakinya. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, sekarang dengan apa orang-orang Makkah yang baru beriman satu tahun itu bisa menenangkan batin mereka? Tentu dengan hati mereka yang berisi keimanan, yang yakin bahwa Allah tidak akan mengingkari janji. Artinya apa? Mereka dahulukan perintah Allah, mereka utamakan ketentuan Allah, mereka jalankan keputusan Allah, hukum yang diletakkan oleh Allah, yang telah disampaikan kepada Rasulnya. Itulah qada, keputusan yang tidak bisa ditawar lagi. Dan mereka meyakini dengan hati mereka bahwa Allah akan memenuhi janjinya itu. Nah, itu hati sehat. Nah, sekarang kan yang kita hadapi sekarang adalah banyak hati-hati yang dalam keadaan berpenyakit. Diberikan tuntunan agama, tuntunan syariat, apa kata mereka? Su'uzon. Apa kata mereka? Beragama terlalu radikal. Nah, itulah alamat bahwa hati sedang dalam keadaan tidak sehat. Bapak dan ibu jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan alamat berikutnya. Min alamati sihhatil qalbi al-ihtimam bi tashihil aqwali wal a'mali wan niyyati 'ala al-ikhlas.
Di orang yang sehat hatinya akan senantiasa bekerja, berusaha untuk memperbaiki perkataannya, perbuatannya dan niatnya agar semakin meningkat kualitas keikhlasannya. Itu orang yang hatinya sehat. Dia akan terus memeriksa, jangan sampai riya bersarang di dalam kalbunya. Karena itu setiap perkataan, setiap perbuatan akan terus dia periksa dan dia jaga, dia perbaiki kualitasnya, jangan sampai rusak keikhlasan. Itu adalah alamat hati yang sehat.